Parel, cium ketek au. Nikita Mirzani bongkar I Feral Bramasta hingga harus cium ketiak Nikita. Di balik sosok yang tampan dan banyak digilai kaum hawa, nyatanya Feral Bramasta memiliki kelakuan memalukan. Hal tersebut terungkap saat Feral Bramasta menjadi bintang tamu di acara Nikita Kepo yang dipandu Nikita Mirzani. Kala itu Nikita Mirzani mengunjungi rumah mewah kediaman Feral Bramasta yang diakui sebagai hasil kerja kerasnya di dunia entertainment. Dalam salah satu skin, Nikita Mirzani memberikan challenge ke Feral Bramasta. Ex Aurel Hermansyah dan Natasha Wilona itu diminta untuk memasukkan bola ke rim basket oleh Nikita Mirzani. Kalau Feral kalah, maka akan ada hukuman berupa ramuan lah, kata Nikita Mirzani. Feral Bramasta melakukan challenge tersebut bersama seorang temannya bernama Andreas. Dalam percobaan pertama, Feral Bramasta pun tak berhasil memasukkan bola di rim basket. Feral, kamu kurang lincah masukin ke bolongan, celetuk Nikita Mirzani. Karena tak berhasil dengan challenge yang diberikan, Nikita Mirzani memiliki kesempatan bertanya kepada Feral. Kini Nikita Mirzani menanyakan perihal kelakuan paling jorok Feral Bramasta. Yang paling jorok, kencingnya berantakan, aku Feral. Namun pengakuan Feral tampaknya berbeda menurut pendapat sahabatnya Andreas. Andreas mengatakan kalau Feral Bramasta memiliki kelakuan yang paling jorok saat itu. Sikap jahil Feral di kalangan sahabat nyatanya sudah tidak asing lagi. Saking usulnya, Feral tak segan mencolek ketenya dan memasukkan tangan ke mulutnya. Suka ketek-ketek dicolek dan dimasukin ke mulutnya, tutur Andreas. Mendapati hal itu, Nikita tampaknya bertanya soal kejadian Feby Restanti yang mencium ketek Feral Bramasta. Setelah dijawab, tampak Nikita menyuruh Feral Bramasta mencium keteknya juga. Sekarang Feral cium keteknya Nikita Mirzani nih, lihat cepet-cepet, ujar Nikita Mirzani. Udah, ujar Feral Bramasta. Nikita Mirzani pun bersorak kegirangan setelah dicium keteknya oleh Feral Bramasta. Syok. Sontak netizen pun beramai-ramai mengomentari kejadian tersebut.
Itulah guys, ulah Nikita Mirzani dan teman Verel Andreas yang membongkar ya aib lah ya, hal jorok ya yang dilakukan oleh Verel Bramasta. Lu kira-kira bagaimana mood kalian guys? Ya tepatnya sih bagaimana mood kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.